Nah, bisa dilihat teman-teman di sini jumlah ketikannya sampai 1 juta orang. Jangan khawatir teman-teman, ini cara sangat mudah untuk merubah atau mengatasinya. Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kalau muncul seperti ini itu biasanya memang permasalahan di aplikasinya ya. Jadi tinggal tidak usah dipikirkan lah. Yang penting itu di sini teman-teman, di GTK kita lihat jumlahnya pas 12. Bisa dilihat di sini. Nah, tapi tampilan di dashboard tadi 1 juta lebih ya. Ini 1.029.000, padahal ini cuma 12. Dan ini ya seperti itu tampilannya. Memang emis masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, intinya kita lihat di sini di GTK ubah data. Nah, kita pastikan di sini kemarin saya ada pertanyaan sih, dia sudah S1 cuman kok enggak muncul gelarnya gitu kan. Ini masih ada fitur baru sebenarnya di email dan akun, tapi masih belum bisa muncul email akunnya. Nah, ini teman-teman yang pertanyaan kemarin, gelarnya nggak muncul padahal dia sudah S1. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman tinggal lihat saja dia itu ijazahnya sudah diambil apa enggak. Kalau dia belum dapat ijazah S1 berarti dia belum S1. Tapi kalau sudah dapat, teman-teman tinggal masuk ke sini. Nah, di pendidikan formal ini ada ijazah ya. Teman tinggal nanti upload ijazahnya. Kalau seperti ini sudah di-upload berarti sudah bisa muncul. Nah, tadi kan sudah muncul di situ ijazahnya. Berarti sudah muncul SPD. Nah, kalau memang belum muncul, teman-teman tinggal lengkapi saja ijazah S1-nya, terutama untuk upload ijazahnya itu wajib agar nanti pengisian ijazah S1 ini bisa. Nah, kalau sudah menulis di sini teman-teman, ini enggak usah kita edit lagi. Yang kita edit adalah yang belum terisi. Kalau ini sudah terisi, cuman jaringannya saja yang kurang atau jaringannya masih belum selesai. Masih ada jaringan yang mungkin pembaruan ya. Tapi yang penting di sini terupload ijazahnya, dan jangan lupa ketika sudah upload itu klik simpan. Ini sudah selesai, kita batalkan saja. Nah, di teman-teman jangan lupa untuk mengisi ya, di GTK. Jadi pastikan ijazahnya itu muncul S1 agar dia terdata menjadi guru. Nah, setelah itu jangan lupa untuk disinkron ke Simpatika. Nah, di sini bisa dilihat sinkron ke Simpatika tanggal berapa. Jadi, tinggal klik saja sinkron ke Simpatika agar nanti data ini bisa tersinkron otomatis. Ini sudah tanggal berapa ini ya. Nah, ini kan sudah bulan 4 ya. Nanti kita sinkron agar muncul ke bulan 7 untuk sinkronnya. Nah, mungkin cukup itu teman-teman. Bagi yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, soal nanti akan kita jawab pertanyaannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.